Nanti kopi api nih saya. Oh, satu goblok nih. Anjir. Sehari baru sehari. Goblok anjir sarapan. Hari sehari. Hei. Hei. Hah? Ini jam kemeja, bawa ya. Nice, ya anjing. When you say you feel low and good things are hard to see. When you pray. Bener-bener ini buka open. Anjing apa itu? Password aja. Mau rapid test, Pak? Oh, rapid test. Ya, silakan masuk. Duduk dulu aja. Dibuka aja langsung celananya. Kok celana? Eh, apa nih? Ya nge-vlog aja. Iya, mau kemana sih, Har? Kita mau ada project nih, something sama Famous ID ya. Uh-huh. Jadi tunggu aja nanti projectnya seperti apa. Jadi di sini tuh nanti BTS-BTS-nya ya. Oh, BTS yang Korea. Behind the scene. Oh, behind the scene. Sana. Ya, behind the scene-nya nanti kayak gimana? Oh, tahu aing. Mana goblok? Ya. Apa anjing enggak ada yang ngasih tahu. Nanti tunggu aja nih gimana kejutannya. Tapi nanti si kontennya ini, project ini bakal diupload di Famous. Jadi tungguin aja, stay tune terus, subscribe ya semuanya. Wah, 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 wah. Goblok itu mah BBF anjing. Nggak mah BBF. BBF. Kita lagi OTW nih menuju tempat project bersama Famous ID. Seperti biasa, manusia satu ini ya, kita bawa orang mati. Itu ya, lihat dari tangannya udah beda. Fix dia mah, kalau di mobil tidur terus gak pernah bangun. Iya, ini gara-gara keseringan main game ya. Iya, saya aja gak tidur tetap temenin yang hari itu banyak kenapa-napa. Iya, itulah ya. Tapi ini bisa dilihat ya. You know how to light a spark. Yaaah. Kik. Ya. Ini kita udah sampai di tempatnya ya. Ini udah kelihatan nih tempatnya nanti bakal jadi project kita ya. Bersama Pak. Ngapain dada-dada? Ini kalau kita lihat dari depan nih kayak rumah-rumah sinetron ini ya, sinetron kayak Indosiar ya. Nih, kita lihat nih dari depan. Tuh, rumahnya kayak gini, Dut. Fix ini sinetron ya. Sinetron Azab kayak gini rumahnya. Ya, sekarang kita mau room tour. Ya. Karena kan ini rumah baru kita, jadi home base baru kita ya. Jadi kita bakal room dulu supaya kita tahu tempatnya kayak gimana, makin kenal gitu. Oh iya iya. Nih, kita koleksi Vespa zaman dulu kita koleksi biasa. Waduh, ada kolam renang. Itu nih kalau pengen lihat nih. Ini kebetulan mau kita beli nanti ya. Di situ ada bola, jadi kita bisa main bola di sini sambil renang. Inilah buat tempat apa namanya? Kalau misalkan kita stres santai kesini. Reflexing. Ngecil namanya. Reflexing, refleksi. Hah? Refleksi. Relaxing, goblok. Relaksasi. Wah, ini ada. Lumayan nih walaupun kotor tapi kelihatannya. Belum ini karena kan ini masih kayak baru banget dulunya terbengkalai. Nah, sekarang ada tanda itu dong. Titit. Enggak ada sih, cuman udah dicat soalnya. Oh iya. Wah, ini apa nih? Lihat dong. Ini buat mangkok sup biasanya. Oke. Gede banget anjing. Coba dulu, coba. Jangan. Coba. Rusak, enggak. Cobain. Ya. Nah, coba di ini dorong. Standar. Enggak. Oh, ini mahal. Kita kuat pisan. Mana mau? Dibuat dari baja besi. Ya udah mana, so? Ini tinggal gini doang. Tuh. Sandaran, oh, bersandar. Easy money. Tuh, ya. Jadi enjoy sambil lihat. Nah kan? Oh, udah jadi. Enak tuh ngeliat gitu. Ya. Kalau punya uang juga asa buang harga tetap ya. Iya. Mau musik ada. Musik ada, waduh bener. Anjing biola kok. Ini kendang dong. Kendang ya. Bagus sih. Ini mau main skateboard ada nih. Sini. Mau main skateboard juga ada di sini, serba ada ya. Oh iya. Kita coba nih. Kayaknya di Borma deh. Di IKEA ya. Anjing bisa ya, mana? Santai sih. Aduh. Ya, coba mana?
saya. Tak kayaknya. Kita juga udah pincang kok. Eh, ada Isal nih. Hey, Isal. Di mana? Di mana mana? Lagi house tour, biasa rumah baru kita kan udah ini. Next level. Lihat nih. Kolam masih ada. Kori punya kolam enggak, Kori? Hah? Oh, anjir, di mana itu? Kolam, bos. Kolam masih aja sebelah ngarai nama. Udah beli kita. Ini mau hotel sana. Ya santai. Santai, santai. Udah mana keluar aja dari Kori sama orang aja. Kori kalau mau jadi kameramen nih, kita kekurangan kameramen buat Kori. Ini kalau masuk juga harus pakai apa namanya? Masuk. Karena ini lagi new normal tuh harus langsung ada alatnya seperti ini. Ini kalau dicek tuh 45,5. Hah? Oh, panas banget. 37. Kita punya keamanan kan pintunya juga. Lihat. Mana? Touchscreen. Oh, iya. Sensor ini sensor jidat, cuy. Sensor jidat. Nah, kalau ini khusus buat pekerja-pekerja yang ngedit nanti video di sini. Video kita ya. Ya, kantor kan. Kantor. Video kita di sini. Oh, ini tempat ngeditnya. Tuh. Kebetulan kita meng-hire beberapa editor kelas dunia yang biasa ngedit film Iron Man dulu, Iron sama Man. Film-film Marvel yang lainnya ya. Kita hire buat jadi editor kita. Sempet Joko Anwar mau coba di sini ngelamar. Ini ya, magang ya. Magang. Cuma kita bukan dulu deh gitu, nantilah gitu nanti. Kata kita kan. Kayak attitude-nya kurang. Attitude-nya kurang. Ya, jadi enggak. Ya, semoga lah dengan rumah ini kita bisa lebih produktif lagi. Ya. Amin. Oke deh, kalau gitu nanti kita lihat gimana nanti syutingnya, dan untuk konten keseruannya nanti ada di channelnya Famous ID. Ya, yoi, jangan lupa subscribe dong. Pasti ini tiap pokoknya tiap bulan tuh tiap minggu ada ya. Tiap minggu ada video ini, tiap minggu ada. Tiap minggu ada. Hari Jumat. Hari Jumat gitu? Jumat. Jumat, Jumat. Kalau misalkan molor gimana? Hah? Kalau misalkan molor jadi Sabtu? Molor? Enggak mungkin capek kali. Jadi ya, jadi tunggu aja nanti di Famous ID ya. Jangan lupa subscribe, stay tune terus. Nah ini bebas banget sih, kita kalian natural aja ke ya pasti sakit sih ya, pasti terlihat gitu. Pasti ekspektasinya pasti terlihat. Har? Har? Ngapain Har? Kocong. Siaga lagi ngapain Har? Hah? Siaga? Dia lagi syuting intronya. Intro? Intro buat nanti si Kasino dan... Bukan intro itu. Ya intro untuk Viti ya? Viti untuk project yang kita lakuin nanti buat Famous ya. Lihat-lihat. Ini so ganteng. 1, 2, 3, masuk. Ih, ntar kedengeran suaranya. Ngapain kan? Gue biasa lagi syuting nih. Untuk acara Net TV nanti. Fashion, Famous. Oh iya. Ini bikin VT ya? Bikin apa? VT. Iya VT. VT itu apa sih? Visual voice tot. Voice tot. Nih lagi VT. Darmo. Lagi VT ya? Lagi VT nih Darmo. VT buat apa sih? Buat project baru kita nanti di Famous ID, tunggu aja bawa. Tuh. Ini bakal pecah banget lah, Running Man mah lewat. So semacam Running Man ya, tapi beda sih, beda konsep ya, tapi ada sedikit terinspirasi ya. Betul, lihat nggak bisa acting dia, nggak bisa. Jelek action. Jelek banget anjing, nol kok kata gue. Nol sih pasti. Deddy Mizwar, Deddy Mizwar, Deddy Mizwar, Joko Anwar. Joko Anwar pasti langsung coret sih kalau kayak gitu. Nangis dia lah, nangis kayak tuh ini project. Kenapa? Iya, nangis gitu. Gitu. Kemudian ini proyek ini tuh apa namanya? Budget untuk produksinya aja sampai kayak 3M gitu. Beda satu. 3M apa? 3M. Ember. Ini konten serius parah, gila gokil ya. Krunya aja ada sampai kayak 12 orang. Tuh. Jadi udah kering, ya tegang dia. Tegang ya? Wajar dia baru pertama kali gitu, kayak banyak kru. Lebih mantep gitu. Salah terus, salah terus. Iya. Yeah.
salah lagi. Kalau lu perhatiin kayak crew-nya udah mulai kesel gitu. Iya. Ih, ngambil sendok kan. Jelek sih, kurang. Tapi crew-nya aja kayak menahan apa ya? Pengen mencela tapi kayak jadinya mencela ketawa. Lebih agak respect mungkin. Iya, guys. Soalnya jadi ketawa, cengengesan. Padahal mah pengen nyela itu jelek banget sih. Pas ngambil kok langsung out aja. Iya. Oke. Di ini lagi direvisi lagi, revisi lagi. Mas Nova tadi ngomongnya kan kalem tuh. Ini mau nanti pas ngambil sekarang udah pas ngambil mau. Udah mulai kesel. Iya, nadanya udah mulai naik. Kalau tadi ke kita berdua, Har udah cukup sih, bagus banget. Iya, kalau gue juga tadi, oke, bagus. Gitu. Kalau dia tadi masih pas ngambil mau. Emosi. Udah berapa kali nih. Kurang ya? Kalau kurang aja Mas, enggak apa-apa, biar maksudnya biar maksimal aja. Goblok setan, anjir goreng kan mau dipandang halus ke sinetron goblok setan. Gua support nah ini. Oh, teman bagus. Bagus ya? Tag 70 bagus. Sama kan ada. Kimi no to riko. Anjing emang Darmo Ipar Darmo Darmo pasti enggak ada akhlak anjing. Enggak ada akhlak pisan Darmo. Ih, Mo itu mahal banget asyik. Jampan sih gil sih. Anjing parah Mo sih. Bari jengah ngewe. Bari jengah ngewe. Goblok anjing. Ya guys, jadi sekarang kita mau ngajak main dugong laut ya. Iya, jadi caranya masih maju. Iya, hebat nih dugongnya udah berapa tahun dilatih. Ayo, coba. Coba. Ini mereka manusia-manusia gak ada adat ya. Kenapa? Ini renang. Turi kerja di sana. Ini udah kerja. Orang kerja malah relaksan. Gumpul banget ini orang. Jadi dia renang di kantor orang, memang gak tahu diri ya orangnya tuh. By the way itu kalau ibu hamil ya, yeah. Itu ada istilah namanya Brixton Hicks. Apa tuh? Wawasan luas ya. Jadi Brixton Hicks itu artinya dia Brixton Hicks. Salah ya.